Ini satu aja yang Ugi pegang terus. Untuk setelah nggak ada dan setelah hati Ugi hancur itu, hanya satu prinsip yang Ugi jalani. Hiduplah seperti pohon pisang. Dia tidak akan mati kecuali sudah berbuah. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dan ternyata lagi-lagi kita dibangunkan gitu loh. Kepaksa anak mau ngambil barang soalnya. Tapi bukan minjem ya. Bukan ngutang ya. Anak nih barang. Ya, kita gitu. Dirawatin, kita diurusin. Sekarang anak ngambil barangnya. Iya begitu. Jadi memang bukan masalah terpaksa. Ada ikatan. Ada ikatan rindu antara saudara kembar gitu. Banyak guru yang bilang kita tuh kayak pinang dibelah dua. Iya. Kayak tadi apa? Karena anak bilang kita tuh memang pinang dibelah dua. Iya. Kalau anak pinang matang, nanti pinang busuk itu. Nah itu maksudnya gitu. Ke orang juga banyak yang ngomong kayak gitu. Kayak apa-apa sih? Menyadari gitu. Anak nih ngambil barang ini karena kasihan, takutnya ngerepotin, takutnya ngebebanin. Ya kan, ente ini sekarang kan benyawa. Udah kayak haji, tau haji kan? Iya. Apa tuh? Sebatang kara. Sedih yang ngeliat ente ini sebenarnya. Ih, gue tuh sebatang kara. Kayak pohon ranting yang jatuh, gak ada temen. Bener gak? Nah, enggak sih. Gimana tuh? Sebatang kara aja udah. Sebatang kan pohon guru, kayu. Sebatang kayu, sebatang. Pokoknya yang batang-batang lah. Sebatang, rokok, sebatang gitu. Manusia emang gak sebatang. Ente tuh seorang diri. Ente itu udah kayak anak ayam. Iya, terus? Tapi dipaling sama orang. Iya, sendirian, jadi jual di pasar. Iya bener, diproduksi di pasar, diumumkan gitu kan. Abah meninggal kapan? Abah meninggal kalau gak salah September, Januari. Januari tanggal 23. Umi? Agustus tanggal 23. Januari, Februari, Maret. Tidak gitu, balik itu mah Agustus. Agustus dulu. Oh, Agustus dulu. Iya, jadi Umi dulu. Umi dulu. Oh, September, Oktober, November, Januari. 4 ya? Ya, itu kan yang paling 4 bulan, 3 bulan. Umi dulu abis itu Abah ya? Iya, justru. Nanti mau nyusul? Pasti. Oh iya. Karena gak mau ngomong kayak gitu ke guru. Enggak, cuman ya. Yang namanya manusia mau pasti meninggal. Betul. Itu udah dijamin kepastian. Cuman gimana perasaan ente ketika Umi meninggal? Kan kunci surga ente itu di situ tuh. Betul. Jadi lebih ke gimana ya? Lebih ke merasakan hal-hal yang belum pernah Umi rasain. Katakanlah ketika kita dikecewakan oleh pasangan kita, dikecewakan oleh teman-teman kita, dikhianati oleh orang terdekat atau mungkin bisa dikatakan saudara atau gimana. Tapi titik tersakit selama hidup Ogi, bukan? Dan kenapa sekarang Ogi lebih ke diem, tertutup, mungkin lebih ke sendiri? Itu bukan berarti Ogi hilang dari Ogi yang dulu, tapi itulah cara salah satu Ogi berdamai itu dari Ogi sama takdir gitu. Yang kedua sakitnya sakit banget. Kedua lebih sakit jatuh. Abah juga meninggal. Abah meninggal. Jadi double kill. Sampai. Oh, headshot. Headshot. Karena setelah itu kesakitan yang luar biasa itu mungkin dari hujat. Apalagi yang notabenenya kita nggak tahu salah kita di mana atau cerita yang benar itu seperti apa, tapi mereka bumbui lagi, diolah lagi secara berlebihan, jauh dari apa yang udah kita alami, apa yang kita lakukan itu salah, jauh. Jadi ucapan-ucapan mereka itu jauh gitu. Makanya udah jatuh ditinggal orang tua keduanya gitu, dijatuhkan lagi orang-orang yang mungkin bisa dikatakan notabene mereka salah satu pundak Ogi setelah ibu dan bapak nggak ada. Tapi ternyata ekspektasi kita, harapan kita salah, malah mereka juga sama menjatuhkan kita, bahkan lebih pada ke pengkhianatan lain. Jadi intinya itu lebih
kalau disakitin sama orang biasa itu ya sakit. Sakit. Tapi kalau disakitin sama orang yang kita anggap itu adalah obat buat nyakitin, buat nyembuhin kita, itu lebih sakit. Lebih sakit banget. Tapi ya memang cara Ogi, apa mungkin Ogi pernah belajar dari guru, dari dulu kita jalan ke sana ke sini hilang handphone Ogi, dari ikhlas itu untuk kita digantikan oleh yang lebih baik. Tapi ente masih normal? Normal bang. Oh, kirain dengan semua masalah terus ente agak sedikit stres. Ya, mungkin mental kena. Kalau mental kena sih guru bisa dikatakan ya nggak munafik dong, apalagi Ogi nggak bisa bermuka dua ya kan, nggak bisa bermuka dua. Mental kena, tapi bukan dari orang-orang terdekat. Justru itu titik patah hati terbesar Ogi ketika kehilangan orang tua. Mau disakitin sama cewek, ditinggal, diselingkuhin, bahkan ditinggalin apa sih lama itu nggak ada bandingannya, nggak ada. Sekalipun dia nanti sama teman, seperjuangan, atau saudara, nggak ada obatnya. Karena orang tidak tahu background kita seperti apa di belakang. Mereka hanya tahu frame yang kita subuhkan di depan, tapi tidak tahu. Nanti sekarang berarti di sini terus sendiri. Enggak di sini terus, justru maksud Ogi sendiri itu gini loh guru. Enggak, maksudnya ente kan katanya tuh lebih menutup diri. Ya menutup diri itu seperti kurangnya nongkrong. Bukan di sini, stay di sini. Kan emang anak titipin kakak tua anak di sini. Oh iya betul. Nah, ente ngobrol terus berdua. Justru makin stres kalau ngobrol sama dia. Oh kirain mau ngobrol berdua gitu iya, kan. Mending ngobrol stres sama orang gila guru. Si Bubul, aduh susah banget dijinakin. Mending ngejinakin cewek berkelas guru. Daripada ngejinakin Bubul mah, ya Allah. Tapi udah ada niat menikah kan, nih rumah udah jadi nih. Alhamdulillah. Udah ada niat menikah. Kalau niat sih mungkin dari dulu ada. Ya udah guys, jadi open donasi ya bagi yang ingin membantu. Nggak ada. Mungkin itu mah terserah orang untuk peduli apa enggak gitu loh. Tapi buat hati kecil saya pun tidak ada untuk minta. Mungkin banyak tangan di atas. Betul. Mungkin banyak teman-teman, saudara, kayak orang tua angkat, banyak loh orang tua angkat kayak mereka nggak udah nggak buat sebagai Ogi sebagai anaknya. Jadi untuk minta dorongan materi nggak deh. Karena kita hidup dikasih akal, dikasih tenaga untuk berpikir dan bekerja. Kalau kita mengandalkan sesuatu itu dari keberuntungan. Memang Allah menciptakan seseorang itu selalu dalam keberuntungan. Entah dia tidak sadar apa gimana, atau mungkin bonus dari apa yang pernah dia lewatin, dari sabarnya, dari ujiannya pas lewat itu pasti ada bonus. Tapi kalau kita mengandalkan keberuntungan terus, kita nggak punya kelas diri. Sesakit-sakit apapun orang tua pernah berkata, dan itu ayah saya sendiri, jangan pernah meminta. Ketika kita meminta mungkin dalam keadaan kepepet dan balas budi yang lebih penting. Makanya buat sekarang ketika semuanya udah nggak ada, hanya amanah-amanah mereka yang jalan. Lebih menutup diri bukan berarti diem di kamar, tapi nongkrong-nongkrong, ngaji-ngaji, tapi ke tempat tertentu yang mungkin bisa dikatakan itulah tempat gua. Ya mungkin kan orang-orang nggak pada ngerasain ya. Ente ditinggal ibu, ditinggal abah. Ya mungkin kata ente juga, ente banyak masalah juga dalam masalah hubungan, bisnis, karir dan segala macamnya. Mungkin ente pikir itu adalah titik terberat ente ketika dalam melaksanakan kehidupan ini. Tapi satu sih, kalau menurut anak, ketika ada yang kaya maka akan ada yang lebih kaya. Ketika ada yang miskin maka akan ada yang lebih miskin. Ente susah pasti ada orang di luar sana yang lebih susah untuk mengaca diri. Jadi sekarang apa nih motivasi ente mungkin buat yang lain biar bisa bangkit dalam kehidupan tuh gimana? Ente bisa melalui kehidupan dengan semangat, dengan senang walaupun ente sebenarnya itu terluka. Motivasi Ogi sih sederhana tuh. Mungkin Ogi belum berhasil dalam menjalankan motivasi itu. Hanya satu aja yang Ogi pegang terus. Untuk setelah nggak ada dan setelah hati Ogi hancur itu. Hanya satu prinsip yang dijalani. Hiduplah seperti pohon pisang. Dia tidak akan mati kecuali sudah berbuah. Makanya mau diterjang badai, mau diterjang wabah, mau diterjang fitnah segala macam. Ogi sendiri yang merasakan walaupun Ogi kecil, masih muda apa segala macam. Hanya yang Ogi rasain hanya lu harus berjalan. Suatu saat tuh berjalan. Walaupun tanpa tujuan, tapi lu berjalan, hidup lu akan normal. Tidak stay di situ.
Jadi apapun yang Ogi rasain, apapun yang Ogi alamin, Ogi nikmatin, Ogi makan hal itu, karena Ogi percaya suatu saat Allah akan mengubah segalanya. Amin, insyaallah. Sabar terus ya enggak? Paling obrolan singkatnya begitu saja. Boleh. Ini acara silaturahmi ya. Silaturahmi antara guru sama muridnya gitu. Yang mungkin bisa jadi tadi pertanyaannya satu terakhir. Nanti ikhlas enggak ngelawatin burungannya? Oh, ikhlas banget. Jangankan burung gantung guru. Lalu ini ambigu nih kata-katanya nih. Kakatua. Kakatua. Jangankan untuk ngurus kakatua, untuk ngurus kakak muda juga enggak. Nggak, soalnya kalau kata burung tuh, aduh, ambigu anak maknanya. takut orang reply gitu kan? Ya, makanya itu deh pokoknya. Kenapa? Saya tahu beliau dan saya orang salah satunya yang mungkin tahu perjalanan hidup beliau. Sekarang beliau ada di sini, mungkin bukan untuk ceramah, tapi untuk silaturahmi. Dan alhamdulillah saya menerima dengan ikhlas, dengan bahagia, karena tempat saya yang jelek dan sederhana ini didatangi oleh beliau. Yang notabene-nya untuk mengundang beliau itu sangat susah. Tapi saya yang orang seperti ini, yang mungkin bisa dikatakan background saya hancur gitu loh, dari pandangan orang-orang lain, bangun tidur gak pernah ada yang berani bangunin kecuali beliau. Kaget gak dibangunin sama Habib? Jadi bismillah. Bismillah. Alhamdulillah, hatur nuhun. Mungkin ini hanya sebatas obrolan singkat. Obrolan singkat yang mungkin ada maknanya dari gua, dari Logi, dan makasih untukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.